banget malu dia. Tapi nggak jalan sih. Dia nge-camp, tapi facecam-nya nggak jalan. Kok bisa begitu ya? Kayaknya dengan... Oh. Kacau lu. Dia moonwalk. Halo teman-teman, balik lagi ya dengan saya Leo. Jadi hari ini kita bakalan mainin game Dead by Daylight. Saya udah lama gak pernah upload ya. Saya masih sering main sih, dan bahkan makin sering main. Game ini seru, seru banget. Saya atur dulu kualitas videonya supaya grafiknya agak bagus sih, ya. Jangan buluk-buluk banget ya. Nah, oke, okay, kita bikin hike lah sekalian aja, panas-panas lah, mudah mudah. Jadi saya udah beli beberapa karakter ya teman-teman saya. Nggak mahal ya teman-teman, karakter di sini hanya 38.000, dan saya sudah punya Leo. Ada Wong juga, dan kalau killer saya udah beli siapa itu yang raksasa besar itu, yang dari seri Resident Evil juga ya teman-teman tentunya. Jadi kita bakalan main aja, terus langsung kita lihat gimana permainan saya setelah sekian lama teman-teman nggak lihat saya. Saya udah mulai agak paham sedikit lah ya teman-teman ya. Kemarin awal pertama kali main, saya bahkan nggak ngerti caranya untuk melihat ke belakang, itulah begonya. Tapi sekarang, oh tidak bisa diremehkan lagi teman-teman saya. Tapi jangan kita ngomong terlalu banyak, malah nanti permainan saya nggak bagus juga sih. Tapi ya, bersyukur aja lah. Oke, kita di dalam gamenya. Jadi sekarang lagi ada event ya teman-teman, event Halloween, dan semua game semuanya ribut masalah Halloween. Jadi sekarang saya baru mulai untuk pakai sensitivitas kamera yang tinggi ya teman-teman. Generator di sini. Oke. Okay. Siap. Datang korak. Kita clearkan dulu tengkorak si totemnya ini supaya dapatin poin yang lumayan tinggi ya, 1000. Jadi ini benar-benar event yang bikin kita gampang banget ya dapatin poin ya teman-teman. Kita cuma ngumpulin energi bar yang di samping ini, kita masuk. Oke, saya blind jadinya di sini teman-teman ya. Oke. Ngapain si Pak tua itu? Halo, dijatuhin pula palanya. Sayang banget, pala jangan dijatuhin Mbak dulu dong. Kemana dia? Kemana? Through white? Where are you going? Through white ini kadang kan sifat dia untuk pas dia hilang, pas dia muncul lagi itu yang jadi masalah, cepet banget ya dan langsung bisa hit ya, larinya kenceng banget. Cuman kalau dia udah selesai dari menghilangnya itu udah enak banget teman-teman. Ini si Pak tua tadi cepet banget lepasin palet itu, padahal kita masih bisa ngelupin dia di rumah itu ya teman-teman. Mana si Pak tua? Si veteran itu digantung di mana dia? Oke, bentar ya Pak tua. Oke, langsung bisa lepas. Ada yang langsung lepasin dia ya. Oke. Saya setelah sekian lama saya nggak terlihat untuk memainkan game ini. Oke. Dia ngejar saya atau bukan? Oke, mainnya di sana. Mancuk. Saya masih bingung kemarin, saya nggak tahu gimana cara pakai dead heart. Rupanya kita harus pencet ya. Saya belum pasang si dead heart di sini. Saya pasang yang boil over supaya gerakannya goyang-goyang terus. Dan nggak tolong dia dulu dong. Tolong dong.
Tolong deh, Feng Ming, Feng Ming. Saya tak kenapa ya, perasaan saya aja atau enggak, saya kalau pakai Leo lebih lincah daripada saya pakai yang lain. Atau ya, mungkin perasaan saya aja, karena kan saya punya perasaan. I a human and I have a feeling. Oke, Feng Ming pergi untuk menolong, nggak apa-apa. Akan terlalu takut banget karena saya sudah di heal. Kemana sih the right itu the right? Where are you the right? Ini udah mau siap loh generatornya, masa lu nggak belum mau datang sih? Si tukang umpet. Oke, ada yang buka portal. Ini tinggal kita tendang ya si labu ini. Si labu cek ini. Si labu. Kita dapetin poin. Nanti kita bakal transfer. Kemana dia portalnya? Aku nggak bisa melihat. Oke, di situ ada palet. Jadi kita bisa mainin si killernya di palet itu. Kalau misalnya tiba-tiba dia datang. Oke, ada yang keluar dari siapa itu bikin saya terkejut. Oke, dia baru balik dari teleport ya, mungkin ya. Dia teleport ke dunia lain. Saya energi saya udah full ya. Tapi nggak apa-apa lah, selesaikan generator aja lah dulu. Oke. Oh, dia di situ rupanya. Ayo. Salah tebakan. Saya kira dia bakalan balik lagi dong. The right. Tendang terus. Jago nendang kamu. Deket banget ya, cepet lah. Oke, lu tungguin nggak apa-apa. Sekarang udah nggak bisa face cam ya, killer ya teman-teman. Nggak bisa dia camping, karena kalau dia camping, ini kok nggak jalan ya? Kalau dia camping, makin cepet. Di situ dia teman kita baik sekali ya. Camping dia. Camping terus. Gak apa-apa, bentar lagi bisa keluar kok. Camping terus. Jago sekali Anda, killer. Gak apa-apa, dia bisa bisa lepas tuh nanti. Karena udah ada anti anti camp. Woi. Woi. Enggak punya dead heart lagi. Ayo, 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 ayo. Ah, tandai sekali Anda. Boneka pula Anda serang. Killer macam apa begini? Gak malu apa ya? Woi, woi. Ada killer ya? You a killer by my side. Tapi kenapa nggak bisa lepas ya? Padahal dia kayak ngemping loh. Perlu ada anti face game-nya. Malu nggak lu? Jadi killer kok gak ada harga dirinya.
Killer macam apa Anda? Aduh, killer kok camping? Oke, di sana dia gatel pula rasanya. Nah, kemana ya? Oh, mak. Kacau dia, kacau, killer paling kacau sih. Padahal udah ada anti camp, tapi kenapa nggak jalan ya? Nah, nanti saya apakah ada cheatnya? Bahkan totem apa totem poin saya untuk apa udah penuh loh, barnya sudah penuh. Hop. Jangan sampai nyangkut di sana. Oke, tidak dong. Hop, nyangkut dong di pohon kimbe. Mana, aduh, gak ada palet dong di sini. Tidak ngejar aku lagi. Mana, nggak ada yang nyelesain. Zaman kayak gini masih main camp. Oke. Dia ngejar saya kah? Kacau lu. Dia moonwalk. Op, ya datang dong. Aduh, kena dong. Kena dong. Ngecamp lagi deh nanti, ngecamp lagi. Banget malu dia. Tapi nggak jalan sih. Dia ngecamp, tapi facecamnya nggak jalan. Kok bisa begitu ya? Kayaknya dia ngecheat nih si kampret satu ini. Nggak jalan. Nggak jalan loh, cemana? Cemana ini? Pengming udah baik nolongin saya malah tergantung. Ya elah, Pengming jangan menyesal ya telah mati. Tapi nggak jalan. Walaupun dalam posisi kayak gini biasanya anti facecamnya pasti aktif. Ini nggak aktif loh. Tadi aktif bentar terus nggak jalan. Apakah ada cheatnya teman-teman? Apakah ada cheatnya? Apakah ada cheatnya? Nah, kan nggak jalan. Biasanya kayak gini pun, walaupun posisi kayak gini, tetap ada dan kita bisa lepas. Saya pernah ngalamin itu dan bisa lepas. Oh, mati dong, gua mati. Ya elah, ketemu. Entah cheater apa bukan, saya nggak tahu juga. Yalah, biarin aja lah. Kalau benar-benar cheater, mah dia tanggung aja dosanya sebagai seorang pemain yang tidak jujur. Oke lah, thank you teman-teman. Kali ini kurang bagus ya. Dadah.